Halo, ohayou gozaimasu, minasang, selamat pagi semuanya. Lama kita tidak bikin video, kali ini saya akan membuat video tentang informasi ya. Ya, informasi atau tutorial atau apalah. Intinya, saya akan memberitahu sesuatu yang mungkin berguna untuk Anda ya. Apabila Anda punya anak kecil yang hobinya itu main game di HP, itu kemarin ada cara yang sangat unik sekali ya untuk apa ya namanya, untuk agar anak itu tidak terlalu fokus main di game itu ya. Kan kita kan kadang kalau untuk mengingatkan itu kan anaknya kan marah ya. Kemarin itu si anak saya itu kan main game seharian, nggak mau diam, nggak mau berhenti kan. Nah, kemudian si istri saya, ibunya si anak saya ini punya inisiatif diambil apa kemarin tuh, Lipstick. lipstick ya, ditaruh di jari, kemudian terus diusapin di sininya, di bawah mata ini kan, di bawah mata diusapin kan jadi merah. Nah, kemudian bilang sama si anaknya, tuh kan lihat nih, ini apa ini di bawah nih, diusap gini, terus coba ngaca, itu terlalu lama lihat videonya, lihat gamenya, lihat apa, lihat HP-nya, coba ngaca gitu kan. Kemudian anak saya ini ngaca, setelah ngaca anak saya ini langsung nangis karena merah ya, di sininya ini merah. Nah, kemudian sejak itu kalau suruh istirahat, istirahat dia main HP. Tadinya susah kalau di apa namanya, diperingatkan itu nggak memperhatikan ya, tetap terus. Biasanya kalau dipaksa berhenti nangis. Nah, sejak saat itu, habis itu kalau disuruh berhenti dia berhenti. Tapi nanti main lagi. Tapi nanti suruh berhenti, berhenti lagi. Ya, cuman model lipstick itu ditaruh di jari terus diusapin di sini. Suruh ngacak sendiri, lihat tuh. Dia ketakutan. Nah, sekian tips dari saya. Ya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.